segala yang membatalkan. Menuju hari yang fitri dalam debar yang mengharukan. Rasa sedih tahun ini, takut lebaran akan sepi. Menikmati hari kemenangan tanpa keluarga dan orang-orang terdekat di sisi. Tidak ada ketupat sayur ataupun rendang yang menjadi khas aroma lebaran. Tangan tak bisa berjabat, rupa tak bisa bertatap. Idul Fitri di masa pandemi kembali lagi. Tapi, kita bisa terhubung melalui teknologi. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah.